Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita akan berjalan-jalan lagi, yaitu berjalan-jalan di Kecamatan Butuh, lebih tepatnya jalur Desa Seluah Dukuh menuju ke Lubang Dukuh. Nanti kita lewat di Desa Kunirjo. Oke. Sebelumnya saya akan menanyakan kabar, bagaimana kabar teman-teman itu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kita tidak akan berlama lagi, kita sudah memasuki, ini adalah jalur penghubung yang diawali dari Desa Seluah Dukuh. Selamat datang di Desa Seluah Dukuh. Yang tadi kita lewat pertigaan jalan Kedung Sri Ujud tadi Ponorogo. Terlihat ada anak-anak sedang lomba voli, dan ternyata itu lapangan volinya Seluah Dukuh sangat representatif, keren ya, bisa berstandar ya kabupaten, mantep, dikasih pagar macam-macam, jadi nontonnya enak sih, seneng gitu. Dan saya perhatikan orang-orang teman butuh, mereka rata-rata mempunyai lapangan voli yang bagus dan juga anaknya seneng untuk bermain voli. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita memasuki ini. Kalau nggak salah ini adalah benar Jawetan. Tadi ada tubuhnya. Suasananya seperti ini. Terlihat kanan kiri banyak sekali vegetasi berupa pohon pisang. Rumah masih nggak begitu banyak alias masih jarang. Suasananya masih ala-ala ya, desa banget lah. Jadi natural. Oke, kita lanjutkan perjalanan di sini. Jalannya juga di sini lumayan ya, sangat ya, lumayan representatif lah. Kemudian sebentar lagi kita akan melewati balai desa dari ini. Ini adalah balai desa dan juga ada lapangan volinya dari Desa Kunirjo Wetan. Oke, ini bentar lagi kita sudah masuk ke wilayah dari Desa Lubang Dukuh. Nah, nanti kita pas mentok nanti di perempatan itu adalah balai desa masjid, sampai tembus ke jalan penghubung antara Lubang Kunir sampai ke Lubangrejo. Oke, kiranya yang kita sampaikan seperti ini semoga bermanfaat dan juga bisa menjadi pengobat rindu bagi yang lama tidak pulang kampung halaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Arrivederci. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.